Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bahas lagi mengenai kit mini, power mini ya, buat miniaturan. Ini ada power yang 2.1 versinya. Ini sama sih seperti yang kemarin aku beli ya, yang kit model kayak gini 2.1 juga, tapi yang ini versi ada pendinginnya ya. Yang kemarin 2.1 yang aku review itu tidak ada pendinginnya ya, pakai penguat TPA 3118. Kalau yang ini pakainya 3116 ya, ini ya versi 1.1 ini. Yang ini yang versi pertama. Yang kemarin kan versi 1.2. Tapi pakainya TPA 3118. Yang ini yang pertama ini. Oke, untuk tegangan input masih sama ya. Untuk input tegangan itu antara 12 sampai 24 volt. Dan untuk potensio satu ini adalah potensio subwoofer, biasanya ini volume subwoofer. Karena ini 2.1, 2.1 itu stereo dan satunya itu adalah subwoofer ya. Jadi ada tiga output. Output stereonya kanan dan kiri dan satu subwoofer. Ini untuk input sini ya, dan ini adalah untuk mute. Ini mute untuk mode diam, dan tidak dilengkapi dengan kabel untuk tegangan ataupun untuk outputnya ya, terjual terpisah seperti biasa ini. Oke, kita coba langsung ya. Ini ya, tak kasih tegangan langsung saja di 18 volt VAC. Nah, ini ya, ini tak pakaikan di 18 volt VAC ini, tapi ini kan CT, tak ambilkan tegangan. Nah, tak ambilkan tegangan yang plus dan groundnya saja, atau tak pakai setengah gelombang ini ya. Jadi tadi tak ukur untuk outputnya ini di 22 volt ini. Oke, kita tes langsung. Dan jangan sampai terbalik ya, untuk ground maupun plusnya. Ini ground sebelah sini. Sini ada tulisan ground dan plus untuk VDC-nya. Kita tes langsung dan coba kita geber ya, atau kita pasangkan di speaker yang 12 in. Apakah masih mampu ini untuk 12 in kali 2 dan plus subwoofer 12 in juga. Kalau ini sanggup berarti handal untuk kit ini. Oh ya, untuk kit ini banyak terjual di online ya. Ini ketik saja kit power mini, power mini dari Vir itu sudah keluar nanti. Di Shopee biasanya banyak ini. Oke, dan jangan sampai terbalik untuk VCC-nya. Maaf, VDC-nya ya ini. Ini ground dan plus. Nah, ini sudah. Terus kita pasang untuk outputnya dulu.
ini ya output, kabel output. Nah ini, ini kabel outputnya tak buat panjang karena speakernya ada di belakang. Oke, untuk yang hijau ini tak pakaikan buat subwoofer ya ini. Buat subwoofer nanti tak pakaikan speaker embassy 12 in 400 watt. Untuk output di sini bagian bass ini ya. Ini ada keterangan plus dan min. Berarti kabelnya yang ini untuk subwoofernya. Oh ya, ini harganya juga cukup murah ini. Ini aku dapatnya sekitar 70. Tapi harga itu ya tergantung yang jual ya. Kadangkala itu ada yang di harga di bawah 70, ada yang di atasnya ya, tergantung yang jual, tapi gak sampai 100 kok. Oke, ini kit biasanya dipakai untuk miniaturan ya, atau bisa juga dipasang di audio mobil bisa ini, karena tegangan tunggal dan cuma 12 volt bisa hidup ini. Kalau mau lebih ya pakaikan di 24, tapi jangan sampai lebih dari 24 ya, dan kita belum tahu kualitas dari IC nya atau TPA nya. Kalau ori itu masih sanggup di 24 volt, takutnya itu tidak ori ya. Kalau tidak ori itu ya pakaikan di 12 volt biar awet. Oke, untuk penyolderan kayak gini usahakan jangan sampai nyentuh ke kabel sampingnya ya. Ini sangat berdekatan. Bisa kalian pakai soketan, beli di online juga ada ini. Cuma saya ini pilih praktisnya saja ya, tak solder langsung ini. Sebagai contoh saja. Biar tidak lama-lama ya, karena soketannya juga gak punya saya ini. Oke. Sudah terpasang untuk output yang langsung menuju ke speaker ini ya. Nah ini kabelnya, ini tak panjangkan. Ini kabel tegangan. Oke, bentar. Biar tidak semrawut ini ya. Nah, kayak gini. Terus untuk inputnya aku pakaikan tone control ya, biar tahu
kualitas audionya. Tone control, dan ini untuk sumber audionya itu pakai Bluetooth. Ini untuk output dari tone control masuk ke input power atau input ini ya. Ini ada R dan L ini. Dan groundnya ini ada di tengah. Bentar, ini untuk input, maaf ya, di luar berisik ya ini ya. Nah, banyak mobil lewat ini sudah, karena ini sudah hampir menjelang subuh ini ya waktunya. Saya biasanya buat buat video itu malam biar tidak terlalu berisik, tidak terlalu bising, tapi ya juga masih bising saja ya, karena jalan raya tidak ada sepinya. Oke, sudah kita hidupkan. Oke, untuk tone control sudah hidup. Ini juga sudah hidup ya. Oh ya, belum tak pasang untuk speakernya. Itu speaker aku pakai yang subwoofer 1 dan 2 biji, itu tak pakaikan stereo nanti ya. Ntar tak pasang dulu ke terminal speakernya. Oke, kita play musiknya dan besarkan untuk volume dari tone control. Oke, play dulu. Oke, mantap suaranya ya. Untuk kit ini bisa dikasih beban 3 speaker ukuran 12 in, dan untuk subwoofernya ini mampu angkat embasi 12 in ya. Tapi di sini ada satu kekurangannya ini ya, kit ini ya. Nih, oke, kita play lagi, tak jelaskan ya. Nah, ini tak matikan untuk frekuensi subwoofer, suaranya kayak gini. Terus tak buka penuh. Nah ini full ini. Kalau tak matikan. Jadi untuk frekuensi subwoofernya itu sama frekuensi stereonya itu tarik menarik ya ini ya. Kalau di full kan itu frekuensi subwoofernya itu nendang, cuma untuk stereonya itu kalah, kecil sendiri. Kalau dimatikan malah kecil semua. Ya. Ini ya. Nah, dengarkan. Ini tak matikan ya, tapi tak besarkan sedikit. Nah, keraskan ini. Nah, keraskan untuk suaranya imbang. Tapi tak full kan untuk volume subwoofernya, itu stereonya itu berkurang malahan ya. Jadi untuk frekuensinya ini ketarik, saling tarik menarik ini.
untuk frekuensi dari subwoofer dan frekuensi untuk stereonya. Tapi untuk kualitas suara itu jernih. Tidak ada desis noise, tidak ada ini. Dan jelas ya untuk vokal dan subwoofernya itu jelas, tidak ada apa ya, suara-suara aneh itu. Ini tak suplai di 18, ketepunya di 22, kalau dikasih beban itu ya sekitar turunnya itu di 20 volt kayak gini ya. Untuk mantap ini suaranya ini. Ini ketarik ini. Nah, ketarik untuk suara stereonya pindah ke suara subwoofer. Oke, ini masih hangat meskipun 20 volt ini masih hangat ya. Nah, ini kelebihan dari power kelas D. Ini kan termasuk kelas D ini. Efisiensi daya. Mantap ini power. Bisa angkat speaker 12 in kali 3 ini. Oke. Oh iya, ini untuk potensinya ini bunyi ya. Bunyi kresek-kresek ini. Kalau diputar ini. Oke, mantap. Dan bisa kalian beli di online, ini banyak ya. Ini potensinya minta ganti, ini harus belikan baru. Ini ada suara gesekan masuk ke speaker ini kalau diputar ya. Ini jadi ada dua minusnya, ini frekuensi ketarik untuk subwoofernya dan stereonya ini. Dan untuk potensio perlu penggantian ini juga. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila kalian beli kit ini, tapi ya juga mantap ini suaranya. Oke, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.